Kesedihan masih dirasakan keluarga Adam Ferdianto, pria warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Menurut orang tuanya, pada Minggu siang kemarin, Adam tewas akibat dipaksa menelan sabu-sabu oleh temannya bernama Ari, yang kini sudah ditangkap dan mendekam di Mapolres Pesawaran. Peristiwa terjadi pada pertengahan Juni lalu, saat korban diajak tersangka naik mobil yang rupanya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Saat dalam perjalanan pulang, mobil mereka terjaring razia. Tersangka yang panik kemudian memaksa korban menelan narkoba yang baru dibelinya untuk menghilangkan barang bukti. Korban yang menelan narkoba itu kemudian kritis dan dilarikan polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Adam sempat nolak nggak mau, tapi Ari maksa menelan, suruh menelan. Minta maaf yang sebesar-besarnya, Mak. Aku mau operasi kalau jadi. Udah gitu aja dia cerita. Terus sempat operasi, Bu? Enggak jadi operasi. Karena dia langsung kejang, udah nggak sempat. Pokoknya sama istrinya pun nggak sempat ngomong apa-apa, cuma sempat meluk-meluk aja. Nggak sempat ngomong apa-apa lagi. Saat itu dia langsung bilang, lapar terus. Sampai terakhir jam 11:30 dia. Sempat koma atau gimana? Ya sempat koma, iya kejang-kejang gitu, pokoknya kejang-kejang dalam keadaan lagi di borgol lah. Keluarga korban menyatakan putranya tidak bersalah. Ia berharap polisi menghukum berat tersangka Ari karena telah menyebabkan korban tewas. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.